Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih punya masih punya hidung? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masih punya hidung. Hidung ini Rogima anfurajulin dakhala alai Ramadan suman salakho lam yugfar durubu. Tadi detik-detik Kiai Haji Muhammad Saleh dari mimbar ini masalah ampunan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan. Amin. Walaupun baru amin ya. Rogima anfurajulin. Rogima anfur. Sumpung hidung seorang laki-laki. Dakhala masuk, telah masuk. Alaihi kepada laki-laki itu. Ramadhanu, bulan Ramadhan. Summan salaho. Lalu Ramadhan meluncur. Pergi tanpa pamit. Hilang tanpa jejak. Lam yugfar dunubu. Bekas lewat Ramadhan mendapat ampunan Allah dari segala dosanya. Karena hadis inilah, maka para ulama mengatakan, saya bukan ulama, para ulama mengatakan, bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh ampunan, segala penuh, dan penuh pembebasan dari api neraka. Jadi bulan Syawal mah teu pinuh. Kalaupun tidak kosong sama sekali, rahmatnya kurang, rahmatnya di bulan Syawal. Kurang Allah mengampuni umat manusia di bulan Syawal. Kurang Allah membebaskan manusia dari api neraka. Jangan diartikan begitu. Makanya barusan lao. Karena ada lao. Lao itu penyesalan bagi orang yang tidak melakukan sesuatu dulu. Menyesalnya sekarang. Waqalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu, mereka ngomong. Siapa mereka yang ngomong? Orang-orang yang lagi dikusrang kastreng di neraka sa'ir. Tahu dikusrang kastreng? Dah itu. Waqalu, mereka ngomong. Siapa mereka? Orang yang sedang berenang di neraka sa'ir. Lau kunna, kalaulah dulu kita nasma'u, mau dengar ilmu Allah. Tuh. Mau dengar jalan yang baik. Suara yang mengajak kembali kepada Allah. Mau dengar, kalau dulu mau dengar dan mau mengerti. Nak kilu. Ma kunna, sudah pasti kita tidak akan seperti ini ya. Gitu. Itu tidak lagi guntreng. Bahasa Sunda guntreng. Itu guntreng. Jadi ngomong satu sama lain di neraka sendiri itu ya. Di neraka sendiri itu pada ngomong. Kalau dulu aku tidak begitu. Mungkin kita tidak begini sekarang. Kalau dulu mau dengar. Enggak mau dengar. Ah, saya mah kalau sudah baca doa manakib mah pulang saja. Ilmu mah nanti lagi. Nah, itulah kuna itu. Itu ikhwan-ikhwan yang tidak perlu ilmu. Makanya pangeran Sabah ngasih nama masjid ini Nurul Ulum. Mudah-mudahan kita menerima terangnya ilmu Allah. Bukan hanya dari kitab Nubtahu Sudur yang tipis kecil itu. Tapi dari yang membuat Nubtahu Sudur. Bukan terangnya lampu ini. Supaya bapak-bapak ibu jelas jahat muka ini. Bukan. Ini merem.
tidak terang ini, masih gelap ini. Banyak yang tersembunyi dengan sinar ini. Kita lagi belajar zikir. Ya, lagi belajar. Alhamdulillah. Kita mau begini. Ini kesedot kita ini. Tidak diundangkan, ya. Saya nanti dapat undangan tuh. Institut Agama Islam Latifah Barokiyah. Pondok Pesantren Suryalaya. Setiap menghadapi wisuda, suka ada pesantren sarjana. Suka dapat undangan. Untuk pesantren, untuk santri-santri kilap. Yang akan diwisuda, disantrikan dulu. Santri kilat namanya. Seperti kita ini santri kilat. Nah nanti yang 165 sudah ada. Yang mesti daftar yang barusan ceramah. Tausiah singkat. Neng Ipah tadi. Mana orangnya? Nanti daftar. Supaya bisa tambah ilmu dakwah. Kalau saya mah manual, tidak pakai ilmu dakwahnya, suka-suka. Saya mah bukan sarjana dakwah, bukan. Bukan sarjana jadi. Kalau Kang Daniel sarjana jadi. Kalau saya mah jadi sarjana. Lulusan Fakultas Gastrologi. Uyuhan hirup. Tur mangga areueus naringgalkeun babaturan dakwah teh. Masyaallah aya keneh dikieuna. Bari ngaliwat teh tadi, masyaallah ya suralaya jadi kieu, jelema mah ningali dak kieu. Masyaallah. Tadi mah kulampreng, tahu kulampreng? Kulampreng sendiri. Yang ditarikin juga seorang. Ada orang datang, dari mana? Di Bandung, ya tunggu, nanti abah mau jalan-jalan dulu, begitu abah. Jalan-jalan, saya di belakang, beliau di depan. Yang mau ditalkin ke sana, ke Suryalaya, abah ke sini, kemana. Pulang ke Suryalaya, mau sholat duhur, tetap aja, ada tetap satu yang tadi. Sekarang mah dikobok. Tadi dikobok. Ikan kecil, burai, dikobok kan berapa ratus gitu kan cepos sampai perentul begini. Alhamdulillah ini tidak cukup masjid. Kalaupun bikin masjid 10 kali lipat ini tidak akan cukup untuk orang yang suka ini tanpa ada undangan. Ini akhlakul karimah, kata kakek akeh. Orang tua, protokol manakib Bandu Suryalaya yang dikritik oleh orang pinter. Kayak tidak ada lagi orang katanya. Protokol itu lagi orang tua katanya. Kan tidak tahu akhlakul karimah. Abah yang nunjuk dikritik. Ya kalau dijawab oleh pengerasa abah. Sebelum ada orang ngomong begitu, abah sudah sedia jawabannya. Jangankan dibawa oleh kita. Dibawa oleh Nabi saja dikritik. Malah Nabinya disebut gila. Kita mah baru disebut kayak orang gila. Nabi disebut gila beneran. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alidzikru innaka lamajnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alhayy, orang yang diturunkan kepadanya zikir. Engkau gila. Kok dikirnya kayak orang gila ya? Oh iya. Yang ngomong yang gila. Yang gila beneran. Yang dikirnya yang kayak orang. Kalau orang gila dikir mah para gila. Ya, kalau orang gila dikir harus mau gila harus. Mesti mau gila. Alhamdulillah tanpa undangan penuh. Sampai yang nyandar di gedung serbaguna, di depannya motor, kata saya enak, ngantuk tinggal goleh daging. Kita mah enak, oleh abah mah dikasih enak. Di Suryalaya saja bisa tidur nyenyak, bagaimana di rumahnya? S-
Saya mikir ya, mikir saya. Jadi, bukan peneliti, bukan karena mata melihat, ini gak dengar ya. Kemana Kiban? Kok sekarang berangkatnya? Oh, mau nginep di Surya Raya. Nginep tuh dah. Kan dari sini saya pulang. Kalau setiap dari sini saya pulang. Setelah saya tidak ke madrasah, sepulang dari sini ke madrasah, 7 tahun berturut-turut, saya tidak pulang. Setiap dari sini turun ke madrasah. Dan duduk di belakang sandaran kursi pengerasa Abah sampai menjelang subuh. Setiap 3:30 atau 4:00, pengerasa Umi membuka pintu untuk awas masuk ke kamar. Setelah 7 tahun berturut-turut, saya berhenti. Saya sudah di wisuda. Ini wisudanya. Setelah ini dicopot dari tangan beliau dan dimasukkan ke jari saya sudah tidak masuk lagi. 1 triliun tidak akan dijual. Sudah pulang dari sini. Pulang ke sana, ke Ciceri. Ya. Bukan untuk molor ke sana, bukan. Maksudnya supaya tidak molor saya di sana. Pulang balik sana. Tidak colak-colak sama ibu, tidak. Memang saya belum pernah diajak. Dan saya tidak ngajak kalau polisi itu, bu, colak tidak. Kerja, turun. Dari situ, orang, para pedagang pada tidur. Jadi kalau mau nyuri kopiah, mau nyuri apa, bisa itu. Kalau mau jadi pencuri, kalau sudah 2:30 kan pada tidur, udah. Tapi kan ada kamera tersembunyi kan. Di mana kamera tersembunyi? Ada kita mau tidur. Di sini ada kamera tersembunyi di sini. Terus jalan. Pas mau masuk masjid juga, terus. Pas masjid, datang ke masjid, kan ada sajadah yang ada kopiahnya saja. Ada yang sorbannya saja. Ada yang kantongnya saja. Orangnya sudah lagi ke air. Ada yang masih di masjid. Saya mikir, usil. Di masjid Surya Raya bisa kerek. Kumaha di imah, nah itu jalan. Bagaimana di rumahnya di Surya Raya bisa tidur nyenyak? Kapan berlatihnya atuh? Mama Guru Agung Syekh Thalhah bin Thalabuddin Kalisapu, gurunya pengerasa Abah sepuh. Kata beliau, Guru Agung Pengerasa Abah, kepada saya cerita tentang Abah Sepuh. 9 orang yang paling pintar pilihan Guru Agung itu, yang paling warok, yang paling kuat mujahadah melawan dirinya, Abah Sepuh. Di dalam ujian Pantohir, apa Pantohir? Ya? Pantohir? Sudah lulus segala macam, tinggal pantohir istilah segala. Iya, lah panto terakhir katanya. Sudah pintu ini buset bisa terbuka, pintu ini terbuka. Pas pintu terakhir, bantal. Abah Guru Agung Syekh Thalhah membagi bantal kepada 9 orang muridnya. Di antaranya pengerasa Abah Sepuh. Semua yang 8 itu tidur. Memang bantal itu untuk? Salah tidak? Tidak. Kenapa? Dibagi. Dikasih. Dan bantal fitrahnya dibuat untuk? Ditiduri. Normal? Normal. Yang tidak normal Abah Sepuh. Bantal itu tidak ditudurin, disimpan di kepala. Yang dikritik barusan sama Kisoleh.
Supaya tawajuhnya lama. Disimpan di kepala bantal apa? Normal? Tidak normal. Yang normal mah bantal ditidur. Jadi padahal sama-sama santri Syekh Tolha di madrasah Syekh Tolha. Bantal dari Syekh Tolha. Seguru, seilmu. Tapi ada yang beda. Tuh, guru kita. Alhamdulillah. Cobalah mulai malam ini mah di Masjid Suralaya. Belajar gini aja. Belajar. Kalau tidak belajar mana bisa. Tadi kan kata Kiai. Bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa mah gak bisa. Orang riya juga penting belajar. Orang lain takut sama riya. Orang sudah bertorekatnya jangan takut riya. Justru penting yang riya itu. Tuh beda kan? Apa arti riya? Segala ibadah dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu 5 macam ibadah. Riya semua. Kenapa riya? Apa riya? Terlihat mata orang, terlihat mata malaikat. Syahadat bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna rasulullah. Terlihat terdengar. Riya. Karena kalau tidak dibunyikan, tidak sah. 2 kalimat. Kalimat ta'es syahadat. 2 kalimat. Akilmatun labdun. Al-labdu huwa as-sautul mustamil. Lapad itu suara. Bukan lapad kalau tidak bersuara. Suara itu hanya sampai telinga orang. Suara syahadat, suara riya. Suara adzan, suara riya. Suara baca Quran keras, suara riya. Suara zikir jahar, suara riya. Kenapa? Kedengaran orang, kedengaran malaikat. Sholat, sama. Zakat, mesti riya dong. Wah, kalau tidak riya, mana dikeluarkan zakat? Kita mesti lihat. Dompet diambil, mesti dilihat. Ya kan? Dilihat. Pegang tangan kiri, buka tangan kanan, dipilih sama tangan. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 yang baru, 1.000. Yang 1.000 yang diambilnya. Kenapa? Kenapa? Terus dikeluar, diangkat yang 1.000. Karena riya ini. Saya lihat, malaikat lihat. Walaupun digini-gini juga. Supaya dia terlihat. Digini-gini. Berarti gak cuma 1.000 digini-gini. Lagi yang digini-gini. Ditutup. Takut riya. Mana bisa memasukkan uang kalau tidak dilihat lubangnya. Supaya tidak riya. Saya simpulkan. Selain zikir semua riya. Yang tidak riya mah hanya satu. Zikir. Jadi kalau kita tidak punya zikir. Tidak punya bulldozer atau lokomotif. Yang membawa si riya ini semua. Bukan si riya itu Sam. Bukan negara Sum, bukan negara Sam, bukan Syria, bukan itu. Syria, Mangria itulah, atau Waria gitu, Waria itulah. Sholat, apalagi imam, pilih imam juga, paling tua, tuanya sama, paling pinter, pinternya sama, paling bagus bacaannya. Bagusnya sama, paling fasih. Fasihnya sama, paling panjang suaranya. Panjang lehernya.
Lehernya panjang sama, paling duluan ngejedog di tempat eta. Artinya imam itu harus lebih dari yang lain. Ria. Kenapa ria? Orangnya kalau tidak terlihat berarti tidak ria kan? Ah, ngumpet aja imamnya. Kan harus terlihat. Wa ayya alama intiqolati imamihi. Makmum itu harus tahu perpindahan sholat imam. Jadi imamnya jangan ngumpet. Gitu. Atau imam jelas, makmum ngumpet. Makmum ke radio. Harus ada ayya alama intiqolat. Wa ayya tawafaqo nadmu sholatihima. Imam makmum harus tawafuk. Selaras serasi. Zakat, ria, puasa. Terlihat ria itu. Terlihat orang puasa dan tidak puasa juga. Beda. Haji. Wah apalagi itu mah ibadah rame. Mak wali matu safar. Kenapa rukun Islam nomor 5 ada wali mutus safar? Mau sholat tidak wali mutus safar? Pasang tenda, ngondang orang. Ada apa? Wali mutus safar, mau kemana? Mau sholat. Mau menunaikan sholat, rukun Islam nomor 2. Kalau haji pakai wali mutus safar. Minta doa ke sana sini. Mudah-mudahan bisa balik deh. Atau ulah wesa kalian ke Mekahana. Can indit ke sementa doa si bisa balik. Tina tetuman-tumana ibadah ria. Belum berangkat sudah mohon doa mudah-mudahan bisa balik. Coba bayangkan. Berangkat juga belum. Ada orang Lampung di sini ada? Seperti di Lampung kiai sarjana nanya sama saya. Pak bagaimana kalau masuk torekat? Terus saya keluar dari torekat itu. Saya tidak mengamalkan torekat itu. Bagaimana hukumnya? Apa sanksinya? Tah pertanyaan saya tak. Di Lampung teh. Di Bandar Lampung itu. Bukan di Ganjrung, Cikadu, Ciceri, Pasir Cangkuang. Di Bandar Lampung. Taruh bandar. Bagaimana kalau saya masuk torekat? Terus saya keluar dari torekat itu. Tidak mengamalkan torekat itu. Bagaimana hukumnya dan apa sanksinya? Nanyakan hukum jeung sanksi asup torekat kaluar teu ngamalkeun asup nage acan. Pangalaman nepi ka leuwih dinya eta hirup. Aye teh kuring teh, Pak, sini Pak. Mana yang nanya? Itu Acung, Acung. Anggota DPR. Pak, sini. Sudah cukup di sini. Itu mah keras kursinya, ini mah empuk kata saya. Di DPR mah berantem dulu, ini mah kosong. Yuk sini. Ayo guys deketnya kukun ditanya, Bapak sudah masuk tarekat? Belum. Kok belum masuk sudah bicara keluar gimana? Masuk aja dulu, nanti udah di dalam cerita keluar. Cek uing teh, jangan diterima ibadah Ramadan saya sebulan kalau tidak begini ngomong sama orang Lampung di Lampung itu. Saya tidak berpikir dari sudah layak kalau ada yang nanya begitu, jawabnya begini. Tidak pernah saya. Tidak pernah bagaimana kalau ada yang nanya mau kemana jawabannya, oh mau ke sudah layak. Kalau ada yang nanya, itu kalau kan. Jadi kita jangan berpikir yang nanya. Ada yang nanya, jawab. Kalau tidak ada yang nanya, jangan jawab. Al-jawab ala qadri sa'il. Jawab itu sesuai yang nanya. Yang nanyanya tukang mancing. Ya jawab yang mengerti dengan tukang. Tukangnya bit rumput. Jawabnya sama dengan sesuai dengan otak tukangnya bit rumput. Yang nanya tukang gergaji. Ya tukang tembok. Ya beda lagi. Gitu. Tukang asin beda lagi, tukang terasi beda lagi, tukang garam beda lagi. Seniman beda lagi, artis beda lagi. Tuh, seperti kemarin di Hotel Grand Hyatt di Jakarta. Artis Iis bukan
Iis Sugianto. Iis Sugianto. Sekeluarga artis itu. Minta ditahkin. Sebelum ditahkin banyak nanya bunyi. Ya macam tadi itu. Belum apa-apa sudah nanya bagaimana kalau itu. Makan aja dulu kata saya. Torikot itu diceritakan 100 tahun tidak akan terasa. Makan saja dulu. Jadi dalilnya itu pahit sigit pahang akan kesedeleng. Itu dalil akurat itu. Kumaha aing wae gitu. Hulu-hulu aing, bibir aing, letah aing, beheng aing, tengijem nu maneh. Andak weh, gitu. Itu dalil akurat. Kata pangeresa Abah, kalau kita keluar, bahasa Sunda, mun urang ti imah kaluar mawa pacul, bebeja ke pamajikan rek macul, datang ke jalan, aing ngajak ngobrol, montong di layanan, eta tengah halangan gawe. Mudah-mudahan Haji Mursidi tidak ngerti. Kalau kita dari rumah sudah cerita sama istri bawa cangkul, ingin nyangkul ke sawah. Datang ke jalan ada yang ngajak ngobrol. Itu hambatan itu, rintangan itu, penghambat itu. Penghambat perjalanan. Ulah dia, jangan dilayani kata Abah. Nanti ngobrol setelah saya macul. Nanti kelihatan istri saya ngelihat, kok katanya mau kerjanya malah ngobrol. Buktikan kerja, kata Abah. Maksudnya apa? Dalil itu, dalil akurat untuk pengamal tarekat Qadir Sabandia. Apalagi kiainya yang nanya. Masa kiainya nanya? Salah, Bapak. Sanes ka abi nanya, anak. Tuh, kak jangan gawas. Tuh, kak jangan soleh. Kak jangan. Nanya sama saya. Pak Kiai nanya sama saya tentang tarekat, ini yang namanya kiamat. Gitu, jawab. Harusnya saya nanya sama Bapak, bukan Bapak nanya sama saya. Ini yang dikatakan tanda-tanda kiamat, matahari terbit dari sebelah barat. Sampai kiamat tidak akan ada matahari terbit dari sebelah barat. Terbitnya sebelah timur, terbenam sebelah. Maksud matahari terbit dari sebelah barat itu kiai nanya tarekat sama ecek-ecek. Yang lagi belajar tarekat, maksudnya mengganggu supaya tidak mengamalkan tarekat. Elah, jangan mati apal ini pelan-pelan pengacan karena tarekat. Bahasa orang tidak batal wudu saja tidak tahu, jampe wudu saja tidak tahu, masuk tarekat supaya berhenti. Itu gangguan, itu ngajak ngobrol namanya. Jangan didengar. Gitu. Nungariung kabeh lutung, nungaragreng kabeh monyet. Jelema aing sorangan. Kuma aing. Tugas aing. Itu na pendirian. Pendirian. Kalau gangguan dari luar, bisa. Dilan, begitu. Tapi kalau gangguannya sudah dari dalam diri sendiri, waduh. Tenggelam. Seperti murid Imam Hanafi. Imam Hanafi, murid. Ulama semua tahu Imam Hanafi itu siapa. Gurunya tiga imam. Mujtahid. Gurunya Imam Maliki. Gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Hambali. Paling tua Imam Hanafi itu. Bukan sufi, tapi mutasawwif. Bukan mursid, tapi wali. Kang, mau kemana? Mau sholat di sana, di mana? Di itu, di laut, di atas laut. Kata Imam Hanafi. Saya ikut, kata muridnya. Boleh, tapi saya memang gak bisa jalan di atas air. Gampang, kata Imam Hanafi kalau mau. Gimana ya? Sebut aja ya Hanafi, jalan. Jangan ragu-ragu. Jalan, jangan ragu. Wamsi, jalan. Ya Hanafi, jalan. Jangan, apa iya? Masih ada apa ya, mah? Tiger lep. Begitu, ya Hanafi, jalan itu anak di atas air. Imam Hanafi mah tenyebut ya Hanafi. Da anjeunna na, ieu teh aya kitabna, kana teh sakieu kitabna teh tah.
harga nate 10.000, uing beli tahun 70. Eta teh tas ngaji tidak mau dibajak kena Cidoroh Kidul. Diberi amplop besina teh 10.000. Dibelikeun kana kitab eta. Alhamdulillah. Nepi ka ayeuna aya namina teh Syawahidul Haq. Cerita Imam Hanafi miwarang kamuridna nyebut Ya Hanafi. Pangeres Abah mah teu miwarang nyebut Ya Abah kan? Karena setiap orang datang diperkenalkan langsung diantarkan kembali kepada itu. Kalau ini mah belum, mungkin santri baru mungkin ya. Itu murid Imam Hanafi santri baru. Begitu nyebut Ya Hanafi jalan. Itu pikirannya berubah, robah pikiran. Ada robah pikiran. Ya Hanafi, apa tidak lebih baik kalau nyebut Ya Allah? Dikerbek. Baru ngelamun. Baru melamun. Apa tidak lebih baik kalau nyebut Ya Allah? Temikir. Ya Allah ecek-ecek. Yang Ya Hanafi di pewarangku. Nu kena sarang Allahnya beda. Nu titulim kana cai pan modar. Apan itu titulim di Allah mah. Ngahirupkan nu modar. Ayah. Arisya kunaon. Kia bahasana. Bahasa Arabna. Anta al-Hanafiyya ta'rifuhu. Anta al-Hanafiyya ta'rifuhu. Fakaifa billah. Anta al-Hanafiyya ta'rifuhu. Kamu, lu, ka Hanafi kenal. Aika Allah kenal mana ente? Gitu. Tahun mana yang kenal ka Allah mah? Aing oge mah nitah nyebut Ya Hanafi. Pasti aing nitah mana nyebut Ya Allah. Kusap mana-mana mah tanji talkin. Dan apal dikir hopi. Sebutnya Ya Hanafi. Gitu. Dikerbek. Disalametkan. Ku Imam Hanafi. Gitu. Abah mah. Ka orang. Ka orang Suryalaya. Tara ayin. Tara mibarang. Sebut Ya Abahnya. Pan epitah mah di luar. Saya nama torekate. Ngan etawai di mana kersakrate kudu nyebut. Ya Abah. Ya Abah. Ya Abah. Di mana eta ti mana manggih nu kitu eta ih aya we nepi we kana ceuri teh maklum atuh tukang pelancongan atuh ngalancong teh nepi ka Tegal Kerud atuh di mana Tegal Kerud Tegal Kerud batu anu ngajalung kiring sagede-gede imah teh paranti kerud ngasah kuku. Ah, mana kiban teh ya teu ujug-ujug ka Istiklal, ka Tegal Kerud heula. Jadi lamun aya orang-orang Tegal Kerud ka Suryalaya, da mana kiban di Tegal Kerud atuh ditu. Di Wiramare, di batu, lain batu rak ya naon? Ciroken. Masyaallah. Pameumpeuk sancang. Sancang teh naon? Sancang naon? Hah? Meung leuweung. Sancang teh. Pan ieu teh orang kampung ieu teh. Cung orang kampung. Ai. Di kampung ka kota. Sekarang manakiban masuk kota. Dulu abri masuk desa. Akhirnya manakiban masuk kota. Alhamdulillah. Urut naon? Urut tengah layanan anu ngajak ngobrol. Ngorek-ngoret. Ngorek nyugu-nyugu. Berapa di ngobrol? Sing khusus. Anu ngara gaji. Tihanda peperendayan. Tiluhur ungkuk-ungkukan. Terus. Sing khusus. Wala. Beri kekerciman. Sabab bisi kapirup. Benar. Neluhur ungkuk-ungkukan. Handa peperendayan. Patarik-tarik ragaji weh. Ulah diajak kobrokeun. Sina aya gawe. Pan eta urut gawe bapak-bapak eta. Alhamdulillah. Gawe eta. Daramun nu bapak urang tadi garawe mah moal perentul kieu eta. Lain heureuyan, lain heureuy supaya seuri. Bukti.
Puluhan juta murid Surya Laya Tayana. Alhamdulillah. Saur pangrasa Abah ge, kawalahan. Terang kawalahan. Tidak terlayani. Banyak. Tuh. Orang yang tadinya mengatakan, teu kudu sholat, nu penting mah alus hate. Tadi ceramah di dia, semiran nasiona. Pada tete urut, na. Urut teu kudu sholat, nu penting alus hate. Pangersa Dr. Seto Mulyadi, di Australia balik. Hanya untuk menunaikan tugas ke Surya Laya hari Selasa. Pulang ke Australia lagi. Khidmat ka guru. Alhamdulillah. Cek uing. Nu alus hate teu sholat. Hate na geus alus tinggal sholat na. Anu geus rajin sholat na nepi ka hideung tarasan alus hate na tinggal ngadangdanan hate na. Nu pang alus na mah sholat na rajin hate na alus. Nu matak dikirna dua, keur ngalusan, keur ngalalemesna teh hiji dikira anu gede, dua dikira anu teu kadenge. Kunu sanes, hiji dikir riya, kadua dikir ikhlas. Maksud riya ceuk simkuring kadenge ku jelema, katempo godeungna ku jelema. Tapi kan ku sabdi jalan aya ikhlas, jadi dikir ikhlas. Syahadat ikhlas, sholat ikhlas, zakat, saum, haji, ikhlas. Kacanak kunu teu katempo. Dasana jan bari boga mobil Jaguar hargana 5 miliar. Lamun eueuh anginan mah. Eueuh onderdil nu teu katempo ku mata moal jalan. Kajeun 5 miliar harga Jaguar. Pecah ban. Ngajar dong di garasi. 5 miliar ku 2000 perak bisa mogok. Kan angin mah sabaraha? 2000 eta ah, di prapak mah 500 ya. Memang di Jawa Tengah mah Jawa Timur sandang pangan papan murah. Makanya Jogja jadi disebut kota pelajar karena kos-kosan murah, makanan murah, beda dengan di Jawa Barat. Gitu. Di sana 500 satu ban mobil, di sini mah sudah 2000 sekarang mah. Ya. Angin order deal teu katempo. Order deal pang murah na teu katempo ku mata. Ta order deal ikhlas mah nu eta. Kabeh order deal liya. Nupang ria na body na. Katempo body. Aduh. Atuh Jaguar teh ya. Jok na katempo. Mesin katempo. Nute katempo mah. Angin. Tidak boleh menyepelekan onderdil yang tidak terlihat. Angin yang akan membawa terbang. Tidak akan ada jemaah haji Indonesia. Kalau tidak ada angin. Pesawat tidak akan terbang. Cadu mua ngapung eta pesawat. Lamun kempes ban. Sok lah. Wani gelut urang. Sok wani gelut. Mun aya pesawat terbang bisa ngapung beri kempes moal aya. Apa nu leumpang heula di darat i pesawat teh. Nah, dihirupan heula. Di darat muter wilalau-lalaunan eta teh keur ngencengan jerona eta teh mun urang mah dikir hopina matak sur pangrasa Abah mana bisa husu dina salat ngan 2 menit ai dina waktu nu lega bleng diajar husu salat teh di luar salat nu matak husu mah ti heula dipastikeun ku Allah memeh salat. Gitu. Mal husu sholat. Mun teu boga husu memeh sholat. Husu keur sholat teh mun boga memeh. Nah, dan Nabi oge dipastikan husu teh memeh aya sholat. 12 tahun sebelum sholat, husu dulu. Naon husu na? Lain tuun husu mah hate.
Alam yakni lilladzina amanu antahsya'a kulubuhum lidzikrillah. Acan waktu nak jamanu iman husu hatena karena zikir ke Allah. Lain husu hatena karena sholat. Husu hatena karena zikir. Ayo prung teh sholat. Dah husu ke 12 tahun. Nya husu sholat. Ayo orang untung daik sholat. Husu nak dimana kene. Keun bae sura abah ulah kecewa. Deges diteundeun dina diri urang. Ayeuna mah moal bisa moal aya nu bisa ngaluarkeun boro-boro jelema. Malaikat ge moal aya nu bisa ngaluarkeun husu nu urang ti Allah lewat guru agung nu diteundeun dina hate urang. Moal kaluar deui. Geus napal sura abah. Nap. Lenempel napal. Nempel mah sorban tuh. Buka. Baju nempel. Napa mah kulit. Jeung daging. Tuh. Kulit. Sakulit. Sadaging. Alhamdulillah. Mua aya nu bisa ngaluarkeun. Mua aya nu bisa. Seperti mua aya nu bisa ngasupkeun iwati atas izinna. Nu teu meunang izin mah bisa ngasupkeun. Numata nungasupkeun teh nu keng izin sanes manehanna anjeunanna nungasupkeunana mah ya mangan mukakeun wungkul kajanteng Kang Sahrul aya di Sulawesi Utara, Uing aya di Jakarta, da hayang diajar dikir bisi kaburu paeh mun diengkekeun sok ayeuna wudu ceuk Uing nunalkeun lain Uing bukan saya guru kamu Sahrul Abah Anom di Suryalaya. Tidak ke Sulawesi abahnya. So, menghadap ke kiblat. Saya menghadap kepada kamu, guru. Kamu bukan saya, abah di Suryalaya. Talakin. Paduliku HP leutik. Sadia HP enak. Pulsa enak nuloba cekuring teh. Gitu. Bari tengirim ilih. Pulsa enak tengirim mana teh. Enak aja. Baterai nak sing bisa ke tengah-tengah. Nah, kin modar HP na. Jadi kak, jadi kamalinaan, jadi ketagihan. Ada teman saya mau belajar dikir. Sok, setelah. Ini tanggal 27 Ramadan teh. Ya punya jamaah sholat tasbih katanya. Nanti tanggal 27 ada berjamaah sholat tasbih. Setelah sholat taraweh, terus wirid, hataman, terus sholat tasbih. Mereka yang belum talqin sudah ikut dikir nafi isbat. Nafi isbat itu la ilaha. Istilah dia nafi isbat, fi isbat. Bagaimana kalau ditalqin nanti? Boleh. Berapa orang? 40 orang katanya. Gitu. Sok, asupkin deh karena pengeras suara. Tin HP teh sok ditarikan cek wing teh. Sarwa nun yang nakin bukan saya tapi guru saudara-saudara pengurus abah. Talkin lagi. Aina teh jalan terus lewat HP wae. Siga naon beungeut Sahrul teh nyaho. Siga naon beungeut ajaan kaos teh nyaho manehna ge. Di mana mana ti internet nomor HP-na oge. 087-8888-555-88 tah eta nomor HP nunakin Sahrul. Sahrul mah di Sulawesi Utara, Texas bisa nepi. Pane di ceuteuri mah Texas aya oge. Texas, kiai. Lain itu, nu kagungan wilayah, nu kagungan lalakon. Urang mah sakada pelaku, alhamdulillah. Lain penonton urang pelaku. Ditonton ku batur untung urang aya nu nonton urang kalah kak kana torekat tapi berjamaah ngebluk tuh berarti nu geus kana torekat mah kurang berjamaah teh teu bener nu can torekat mah teu berjamaah paduli teuing tuh kan geus beda eta teh kalah kawe kana torekat zakat jadi kaluarkeun berarti nu geus torekat mah kudu ngaluarkeun berarti nu can torekat mah paduli teu zakat oge tuh. Beda kapan aya bengkel mobil mah make baju. Bengkel mobil make baju. Hideung calana. Hideung supaya naon?
supaya ledok oge teu kaciri. Ayeuna di rumah sakit dokter make baju bodas, perawat make baju bodas, spreyna bodas, kulambuna bodas, catna bodas, supaya naon? Supaya kotor saeutik oge katempo seperti ihwan nu kerja torekat. Salah saeutik oge dideuleu ku batur teh urang mah. Alhamdulillah dimonitor urang mah. Euy, berarti geus dibimbing ku Allah teh. Kitu. Kalah ka weh. Kana torekat. Aya ka pamajikan galak, kreng. Popolotot ka pamajikan siga Kangjeng Doso. Ulah malotot ka pamajikan mah peureum. Kitu. Pan dikalah berarti nu can torekat mah ti popolotot ge teu nanaon. Untung. Ieu teh saur Guru Agung bageur pangeresa Abah. Pangna di pojokkeun wae nu kalah ka. Loba kalakah kalahka na urang. Eta teh bimbingan ti Allah keur urang. Ti kanan ti kiri teh dimonitor urang mah. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh walladzina amanu sanes Allah san rasulungku jamun iman ge. Neuleu ka urang teh nonton matak sura Abah diajar-ajar tarekat teh sing aya deuleueun batur. Panria eta teh. Atuh lamun ikhlas mah make sorban nu geus robek, gamis nu geus robek, ieu mah tasawuf. Pan sur pangarsa Abah ka pangarsa ajanjejen ajengan acuk nu awios teh tasawuf oge. Eta teh jam setengah dalapan kuring diajak ka ciceuri. Alhamdulillah tah ieu aye teh. Jas aya jas sasetel. Wih, ngada mah jas itu. Jadi partoskeun ka aku anggona mah teu kada tasawuf kitu gitu raba. Atuh. Sabab beja pan aya supi teh pakean compang-camping. Abah mah keren. Ay. Sate aya. Opor hayam aya. Pais lauk aya. Kapan ti Surabaya mah orang tasawuf tiluan ka Suryalaya disuguhan tuang wengi sareng pais lauk teu dituang. Saya orang tasawuf tidak boleh makan yang bernyawa. Cerita eta kisah kenundukeun kiai ku kata-kata anu bil hikmah wal mauzah. Kiai kan, "Ih, saya orang tasawuf tidak boleh makan." "Oh, biar kalau begitu Abah saja," kata. Abah ngambil. Sudah Abah ngambil, isteng Abah. "Kiai, tolong minjem tangannya. Ditempelkan kan apa islauk teh. Ada nyawanya." Cicing dikitukeun teh. Kiai jauh-jauh dari Surabaya. Coba. Dia tanya, ditempelkan tangannya ke tangannya ke pais lauk. Ada nyawanya. Ini sudah mati kiai. Iya masalah itu tapi di Malaysia. Di Malaysia teh iya. Hirup itu pertanyaan. Katanya orang tasawuf itu terboleh makan yang bernyawa. Betul kata saya. Lalu gimana tuh? Masyarakat mesti ditingkatkan gizinya kata menteri. Kata menteri, menteri besar eta teh. Tidak boleh makan yang bernyawa. Jadi ikan harus yang sudah mati. Ayam dipotong pakai bismillah Allahu Akbar. Oh begitu? Ya begitu. Di sini ada torekat tidak boleh makan daging. Oh itu mah saya tidak tahu. Oh, jadi tidak boleh menyalahkan ajaran orang. Tuh, pakai tanwin. Itu mah saya tidak tahu. Saya utusan dari Suryalaya. Di Suryalaya mah betul tidak boleh makan yang bernyawa. Jadi ikan tidak dimakan hidup-hidup. Ayam hidup-hidup. Harus sudah mati semua kata saya. Gitu. Langsung torekat. Kodiliah anak sahabatnya. Pondok pesantren Suryalaya. Diterai bulet dah. Di Malaysia. Tadi capek. Yuk torekat benar mah. Torekat nu bener mah. Pan 100 hektar tah keluar Kang Suryalaya di Sadong Jaya. Tuh. 100 hektar di Sadong Jaya, 25 hektar di Sabah, 217 hektar di
Darul Aman, 23 hektar di Trenggano, milik Surya Raya. Dipaparin, lega. Dia mangan sakil, dia itu mah lega Surya Raya. Pemerintahan sana mah memikirkan. Alhamdulillah, kaya atuh. Makanya patapan Surya Raya teh bukan digode Bagungkul. Ayeuna nama kajembaran Rahmani. Jembar naon? Lega ai jembar teh. Ai Rahman? Rahman? Lega deui wae, geus jembar Rahman teh. Lamun heureut mah Rahim. Rahimiyah. Jembar. Pajar geus puyar leuh ganti ku beurang. Angin panggeuing lir hitah tandang. Nyebar mancar sinar puyar. Gelar nyumponan tak kejar. Rek nyuai kenying rai kenunga ding-ding. Inung peting lir pipinding. Silir angin ngada ling-ding. Berai berang alam sinang ling. Aduh. Ulah dikira teu bisa nyanyi orang torekat teu sah. Berang ayeuna mah gebrang ayeuna mah geus eueuh nanaon tinggal dikir gede geus diistiklal dikir gede teh ayeuna mah heug maraneh lalajo ieu mah sangheuk ka neraka teh wing mah hayang jeung la ilaha illallah masuk ka istiklal alhamdulillah tanggal 17 di Kubah Emas 15 November Semarang Masjid Raya Semarang. Di Masjid Raya Semarang sudah tiap bulan manakiban. Gitu. Wih, mangan genep bulan sekali. Teruskan. Teruskan. Bukan perjalanan ajaran kaos. Perjalanan silsilah ke-37. Tuh. Mata kuring menang hadiah ulang tahun ke-67. Bulan Ramadan kamari. Tanggal 14. Menang hadiah ulang tahun. Gitu. Sebab ayah abawe jomblo. Geus opat geus 15 tahun teu laku-laku. Jadi ku kuring teh dikawin kamari teh. Kitu. Meureun pedah mahal manehanna. Da tiap kadinya aya keneh wae ta awewe teh dinya. Kitu. Aya keneh wae. Eueuh nu meuli ta awewe teh. Sab mahal 6 juta. Kitu mas kawinanna teh. Terus 37 jilid. Ay, uing, eta kataji ku 37 jilid. Nak, kuring teh. Oh, dibeli ku uing tetah. Nu 37 jilid tetah. Awewe jomlo teh dibawa. Ka imah. Ay, digogo borok ini teh. Kitab tetah. Teu laku 15 tahun. Terus dilamar, dilanglangan weh. Bisi ku batur. Teu dipesenkeun, bisi dimahalkeun. Kan weh, pura-pura tebetuh. Gitu. Geus gableg duit kakara gitu. Sabari 6 juta aja. Ah, beli. Hadiah ulang tahun ke-67 menang hadiahna teh kitab 37 jilid. Eta mah aya dibuka teh nya jilid kahiji. Istighosatul makhluk bil makhluk kastighosatatil ghoriq bil ghoriq au kastighosatil masjun bil masjun. Cek eta kitab nu jilid kahiji teh. Makhluk menta tulung ka papada makhluk saperti nu titeuleum menta tulung ka nu sarua titeuleum. Berarti mustahil bisa nulungan sarua titeuleum. Nu matak tadi diheulakeun. Ai si ecek-ecek mah titeuleumna ngalawan ka guru. Ai guruna mah titeuleum di lautan mana? Lain lautan eta. Kitu pengertian. Pengertian otak anu sapintas, anu wes-wes-wes bablas angine. Jadi di sarua sarua titeuleum teu bisa nurungan ka nu titeuleum. Atuhnya meureun eta sarua titeuleum. Ieu mah titeuleum nya cai. Ku sabab ngabangkang ka guru ngalawan ka guru. Ieu mah guru mah titeuleumna di Allah. Dina ilmuna Allah sareng musyahadah. Atuhnya jelas bisa nyalametkeun anu ti. Mana bisa anu sarua di penjara bisa nyalametkeun kanu di penjara? Eta kitu. Anu di penjara anu teu salah? Nabi Yusuf bisa nyalametkeun. Bisa ngabela kanu sarua di penjara. Dan Nabi Yusuf di penjara oge fitnah teboga salah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayya. Aku lebih
suka di penjara daripada ikut kelakuan mereka. Gitu. Jadi lamun ayeuna lamun di penjara teu boga salah, Nabi Yusuf di penjara teu boga salah. Ulah aneh gitu. Da aturan pamarentah mah teu salah. Nu salahna mah oknumna. Nu mantak mudah-mudahan kita ada umur sampai Ramadan akan datang. Amin. Jangan ada segelintir ikhwan menanyakan kapan mulai Ramadan dan kapan Lebaran. Kita punya NKRI, baca tanbih. SMS ratusan kiai berikut di mana di Jawa. SMS, kapan Lebaran? Dengan siapa ini, maaf kata saya. Saya ikhwan dari Jawa. Oh kalau ikhwan atau baca tanbih. Jangan nanya-nanya lagi. Mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan akan datang. Ikhwan TKN Pondok Pesantren Surya Laya, jangan bertanya kepada siapapun kapan mulai puasa dan kapan Lebaran. Ikut pemerintah. Titik. Gitu. Taat ke agama dan gitu. Ulah legeg. Sebab cari orang pintar tidak akan ada sepintar orang yang ada di pemerintah. Sekaya-kayanya orang tidak akan sekaya pemerintah. Apalagi di pemerintahan negara, di negara Republik Indonesia ada, paling soleh pun ada di situ. Di sini juga ada kan paling soleh. Amin. Sama dikir dengan kita. Enggak beda, kata pengersama juga. Nabi dikirnya yang ini. Kita yang ini. Nabi rukun imannya 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1. Kita juga itu, cuman bedanya kalau Nabi mah terus padahal Nabi juga terus jadi semakin mencorong, semakin sahajaan semakin meningkat, meninggi gitu, menerangi semua. Maka disebut nur, Nuril Anwar. Oh. Kalau kita mah semakin melempem. Ya itu ku tidur teh. Mata diajar seetik kulem gitu. Seetik tuang tadi dikasih beuh gitu lah. Gitu. Nah, tadi hadisnya diterangkan bisa endo teh acan nyawalan puasa bulan Sawal masih kena aya sampai tanggal 11 ayeuna teh. Itu masih kena sabarin, masih ada lagi. Jadi puasa bulan Syawal itu bisa 6 hari berturut-turut dari tanggal 2 sampai tanggal 8, ya, tanggal 7 bisa diselang sekar, boleh nggak apa-apa. Masih ada waktu, ya. Masih ada masih, tenang saja. Sebab puasa setahun itu berat dan Nabi pun tidak ngasih contoh puasa setahun. Tidak pernah. Mana hadisnya? Nabi puasa setahun. Tidak ada. Tapi kalau puasa satu Ramadan diteruskan 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Nilainya. Kita bersyukur. Orang yang mau berburu Lailatul Qadar. Menunggu Lailatul Qadar. Menjemput Lailatul Qadar. Kita mah enak. Aduh. Datang ke Surya Laya pagi-pagi talqin. Lailatul Qadar apa? Lailah itu malam. Al-Qadar apa? Boleh mulia. Ada yang mengerti Al-Qadar itu ketetapan. Kenapa malam itu disebut malam mulia? Atau kenapa disebut malam ketetapan? Nah, malah ada Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena? Karena tidak? Masih sudah lupa lagi jawabannya. Lamun aya anu nanya kunaon Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar disebutkan? Karena tidak gitu. Karena tidak jadi disengajakan, dirahasiakan. Seperti barusan kan rahasia dari sananya. Ada tim mana? Ada sini yang dari Tangerang, tim bola basket nasional. Takin dikir, tadi cara basket, sok, sing alus basket, nah. Bawa tim basket ke Surya Laya, takin dikir.
Sok bawa petinju ke Suriraya takin dikir. Ah. Pesilat bawa ke dia takin dikir. Untuk semua, untuk pengajian untuk umum, khusus untuk umum. Gitu. Mana keben itu pengajian khusus untuk dikir itu khusus untuk umum. Gitu. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه